Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zul daripada Rich Dynamic Resources. Okey, hari ini saya akan tunjukkan spec machine bahagian luaran untuk EG plate powder coat. So kalau tengok yang dalam gambar ni, ini adalah EG plate powder coat warna hijau. So mesin EG plate ni, kenapa dipanggil EG plate? Sebab EG plate ni dia kurang melambatkan pengaratan. Kalau kita pakai besi biasa, biasa dia akan karat dengan cepat. So EG plate ni besi yang lambat karat. Bukannya dia tak karat, tapi dia akan berkarat dalam jangka masa yang lama lah. Okay, kita tengok bahagian luaran. Kalau tengok mesin ni, ketinggiannya lebih kurang dalam 1.74 meter. Dan dia punya lebar, panjang darat lebar dia dalam 600, darat 600 lah. Bukan dua kaki, tak dua kaki. Di bahagian hadapan ni pula, kalau tengok dekat sini, dia ada satu punat. Punat ni adalah sensor untuk LED. Kalau tuan-tuan perasan, dalam ni dia ada satu LED. So bila hari malam, dia akan, lampu LED ni akan menyala sebab kita pakai sistem solar. Dia tak akan detect matahari. Kalau matahari tak ada, dia akan automatik akan menyala. Kita boleh try nanti kalau bila kita on switch, kita tutup sini, dia akan menyala lah. Okay. So di bahagian, kalau tengok dia punya safety, dia ada 1, 2, 3 3 locking, 3 lock And then yang ni lah kunci, biasalah kunci bulatnya. So ada 4 lock lah untuk bahagian luaran. Sebelah depannya pula ada satu punat button untuk pengisian air. And then ada dua LED punya display. Yang atas ni bila kita dalam mode penjualan, dia akan keluar perkataan open lah. Di bahagian bawah ni pula adalah menunjukkan bilangan duit yang akan masuk di dalam mesin ni lah. Okay, mesin ni dia support oleh dua slot coin SG648 lah. So SG648 ni dia boleh menerima duit 10 sen, 20 sen dan 50 sen baru dan lama. Okay. Kalau pasang satu button lah ni, button ni adalah button eject lah. Dia boleh keluarkan duit kalau kita nak reject semula duit tu. And then slot coin ni dia tak boleh menerima duit 5 sen. Duit 5 sen dia tak berterima. Okay. Kalau tengok bahagian dalaman compartment ni pula, dia ni dibuat daripada stainless steel tahan karat. So dia ada nozzle untuk bahagian luar. And then kita boleh buka dia punya apa, kita boleh buka dia punya compartment ni kalau let's say kita nak isi bekas yang besar. Dan di bawah ni pula ada lubang overflow lah. Bawah ni pun kita boleh angkat juga dia punya stainless steel ni. Okay, untuk bahagian dalaman kompartmen. Okay, kita pergi ke bahagian belakang. Belakang, kalau tengok di sebelah atas, ini dia punya socket outlet lah untuk sambung ke sumber kuasa. Dan di bahagian bawah ada, kalau tuan-tuan perasan, ada dua outlet. Okay, yang sebelah atas ni adalah merupakan air masuk. Dan di sebelah bawah ni pula adalah air overflow. So biasa kuantiti overflow ni tak banyak lah, sebab dia cuma keluar jika ada air orang yang beli tu tumpah dalam compartment, dia akan keluar. Sebab kita bukan pakai sistem RO, kita direct terus. So dia tak ada air back charge lah. Cuma air ni untuk air tumpah je. So bahagian bawah ni pula kau tengok ada roda. Okay, ada 4 roda. So kalau tengok lagi bawah ni lagi, kat sini dia ada pengangkat dia. Jadi kalau kita punya position dah tepat, kita boleh turunkan skru pengangkat ni lah. Kita boleh pulas, kita turunkan skru ni untuk kita angkat and set dia punya leveling lah. Okay. Untuk bahagian luaran saya dah cover semua. So kita akan sambung ke video yang kedua selepas ni untuk bahagian dalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya Zul daripada Rash Dynamic Resources. Okey, kita sambung video kita yang kedua. Okey, video yang kedua ni lebih kepada dalaman ni, dalaman mesin. Okey, kalau tengok dekat sini, dekat sini ada, kita ada kunci ni, dan cara nak buka dia kita just ulas ke kanan lah. Okey, sekali saja. Okey, ini bahagian dalaman. Okay, saya akan kenalkan apa dia elemen-elemen di bahagian dalaman ya. Okay, kita pergi mula-mula pada Swiss. Ini adalah Swiss sumber kuasa lah. Apabila kita dah sambung plug dekat luaran, kita kena on Swiss ni untuk generate mesin ni lah. So yang kedua ni pula, yang ni ialah LED power supply. So yang ni kita panggil, biasa kita panggil switching switching power supply lah. So dia convert jadi 12 volt. So mesin ni dia support 12 volt DC 12 volt. Okay, yang dekat sini meter elektrik. Okay. Okay, yang ni transformer untuk LED power supply lah. Okay. Kalau kita perhatikan dekat sini kita ada 1 2 3 4 5 6 7. Kita ada 7 filter lah. So biasanya daripada kilang kita akan dapat 7 filter lah. And then kita boleh upgrade filter ni, tak pakai berapa pun kita boleh upgrade. Kita boleh tambah dekat tepi ni. Kalau perasan dekat sini dia punya casing dia, dia ada double layer casing lah. Kita boleh tambah. Okay. Lagi banyak kita tambah, maintenance dia akan lagi tinggi. So, so far pengalaman saya, 7 filter sudah memadai lah. Dan kita dah boleh minum air ni. Okay. So, kalau perasan dekat tadi yang saya cakap tadi, dia punya ni dia adalah DC 12 volt. Ada setengah mesin dia guna DC 24 volt lah. So, beza DC 12 volt dengan 24 volt adalah beza daripada segi maintenance lah. Maintenance untuk DC 24 volt adalah lebih tinggi. Jauh lebih tinggi banding dengan DC 12 volt. Baik dari segi pump and then spare part-spare part yang lain lah. Okay. Okay, kalau perasan bahagian bawah ni ialah water tank. Kita pakai 100 liter water tank. So, dia ada cover. Cover untuk mengelakkan supaya dia ada benda asing akan masuk lah. And then kalau perasan dekat sini ada dua rod. Yang ini adalah mengganti sebagai radar. Dia adalah fungsi dia adalah sebagai radar. Let's say kalau contoh air dalam tangki tiada, so elektrik akan cut off. So pembelian air tidak boleh dibuat lah. Kalau perasan yang ni, ini dia punya lidi radar. Kita boleh cabut. Dia panjang, dia sampai bawah. So cara nak cabut dia tu, dia ada skru kat sini lah. So dekat bawah ni pump DC 12 volt. So pump ni cuma function jikalau masa pembeli air saja. So kalau waktu normal pump ni takkan function lah. Okay. So yang bawah ni ialah meter air. Dan yang merah ialah stop code. Okay, stop code ni penting bila kita nak servis nantilah. Kita kena guna stop code ni. Kita tutup punya stop code supaya air tak melimpah. So nanti yang tu kita akan belajar di video yang seterusnya lah. Okay. So saya akan ceritakan aliran filter, macam mana air masuk. Dia punya sikun dia. Okay. Yang pertama, air akan masuk ke filter nombor 1, nombor 2. 1, 2, dia akan pergi ke nombor 3, nombor 4. Okay. And then dia pergi nombor 5, nombor 6. Lepas tu dia akan masuk ke water tank. Selepas dia masuk ke water tank, pembeli akan masukkan duit dan pump akan generate. And then pump ni dia akan sedut air dalam tank pergi ke filter yang paling last sekali. And then filter yang last ni akan terus masuk ke compartment untuk sedia untuk pembelian lah. Okay. Itu dia punya sequence dia. And then ni dia punya LED lah, lampu LED eh. Yang saya cakap tadi dia gunakan kuasa solar lah. Jadi tiap hari malam dia akan menyala.
So far yang sebelah sini saya dah okay, dah cover. Okay, sebelah sini pula. Kita tengok dia punya sistem. Kita tengok dia punya sistem dekat sini. Dia punya PC board kita pakai 211, PC 211 ya. Okay. Dan yang depan ni LED punya board. Ini dia punya switch dia, switchboard. Dan sebelah kiri dan sebelah kanan ni slot coin yang saya cakap tadi lah, SG648. Dia ada dua slot coin. Okay. And then yang ni dia punya tabung, tabung duit. Kita ada bagi satu safety kat sini, kita boleh kunci lah. Okay, untuk tabung duit. Okay, selain pada tu, saya akan ajar untuk seterusnya macam mana cara kita nak backwash filter yang first sekali. Maksudnya kalau keluar daripada kilang, macam cara kita nak basuh filter tu semua. Saya akan explain dalam video seterusnya. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zul daripada Rash Dynamic Resources. Okay, kita sambung video kita yang kedua. Okay, video yang kedua ni lebih kepada dalaman ni, dalaman mesin. Okay, kalau tengok dekat sini, ada kita ada kunci ni. Dan cara nak buka dia, kita just ulas ke kanan lah. Okay, sekali saja. Okay, ini bahagian dalaman. Okay, saya akan kenalkan apa dia elemen-elemen di bahagian dalaman ya. Okay, kita pergi mula-mula pada Swiss. Ini adalah Swiss sumber kuasa lah. Apabila kita dah sambung plug dekat luaran, kita kena on Swiss ni untuk generate mesin ni lah. So yang kedua ni pula, yang ni ialah LED power supply. So yang ni kita panggil, biasa kita panggil switching switching power supply lah. So dia convert jadi 12 volt. So mesin ni dia support 12 volt, DC 12 volt. Okay, yang dekat sini meter elektrik. Okay. Okay, yang ni transformer untuk LED power supply lah. Okay. Kalau kita perhatikan dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 filter lah. So biasanya daripada kilang kita akan dapat 7 filter lah. And then kita boleh upgrade filter ni, tak pakai berapa pun kita boleh upgrade. Kita boleh tambah dekat tepi ni. Kalau perasan dekat sini, dia punya casing dia, dia ada double layer casing lah. Kita boleh tambah. Okay, lagi banyak kita tambah, maintenance dia akan lagi tinggi. So far pengalaman saya, 7 filter sudah memadai lah. Dan kita dah boleh minum air ni. Okay. So kalau perasan dekat tadi yang saya cakap tadi, dia punya ni dia adalah DC 12 volt. Ada setengah mesin dia guna DC 24 volt lah. So beza DC 12 volt dengan 24 volt adalah beza daripada segi maintenance lah. Maintenance untuk DC 24 volt adalah lebih tinggi. Jauh lebih tinggi banding dengan DC 12 volt. Baik dari segi pump and then spare part yang lain lah. Okay. Okay, kalau perasan bahagian bawah ni ialah water tank. Kita pakai 100 liter water tank. So dia ada cover untuk mengelakkan supaya dia ada benda asing yang akan masuk lah. And then kalau perasan dekat sini ada dua rod. Yang ini adalah mengganti sebagai radar. Dia adalah fungsi dia adalah sebagai radar. Let's say kalau contoh air dalam tangki tiada, so elektrik akan cut off. So pembelian air tidak boleh dibuat lah. Kalau perasan yang ni, ni dia punya LED radar lah. Kita boleh cabut. Dia panjang, dia sampai bawah. So cara nak cabut dia tu, dia ada skru kat sini lah. Okay. So dekat bawah ni pump DC 12 volt. So pump ni cuma function jikalau masa membeli air saja. So kalau waktu normal, pump ni takkan function lah. Okay. So yang bawah ni ialah meter air.
Dan yang merah ialah stop code. Okay, stop code ni penting bila kita nak servis nantilah. Kita kena guna stop code ni. Kan? Kita kena tutup punya stop code supaya air tak melimpah. So nanti yang tu kita akan belajar di video yang seterusnya lah. Okay. So saya akan ceritakan aliran filter macam mana air masuk. Dia punya sikun dia. Okay. Yang pertama, air akan masuk ke filter nombor 1, nombor 2. 1, 2, dia akan pergi ke nombor 3, nombor 4. Okay. And then dia pergi nombor 5, nombor 6. Lepas tu, dia akan masuk ke water tank. Selepas dia masuk ke water tank, pembeli akan masukkan duit dan pump akan generate. And then pump ni dia akan sedut air dalam tank pergi ke filter yang paling last sekali. And then filter yang last ni akan terus masuk ke compartment untuk sedia untuk pembelian. Okay. Itu dia punya sequence dia. And then ni dia punya LED lah, lampu LED ya. Yang saya cakap tadi dia gunakan kuasa solar lah. Jadi detect hari malam baru dia akan nyala. So far yang sebelah sini saya dah okay, dah cover. Okay. Okay, sebelah sini pula. Kita tengok dia punya sistem. Okay, kita tengok dia punya sistem dekat sini. Dia punya PC board kita pakai 211. PC 211 eh. Okay. Dan yang depan ni LED punya board. Ini dia punya switch dia, switchboard. Dan sebelah kiri dan sebelah kanan ni slot coin yang saya cakap tadi lah, SG648. Dia ada dua slot coin. Okay. And then yang ni dia punya tabung, tabung duit. Kita ada bagi satu safety kat sini, kita boleh kunci lah. Okay, untuk tabung duit. Okay, selain pada tu saya akan ajar untuk di terus-terusnya macam mana cara kita nak backwash filter yang first sekali . Maksudnya kalau keluar daripada kilang macam cara kita nak basuh filter tu semua. Saya akan explain dalam video seterusnya. Okay, sekian, terima kasih.